Sulitnya kondisi di masa pandemi juga membuat kondisi miris yang membahayakan. Di tengah penerapan PPKM level 4, warga, pedagang asongan, hingga pengemudi ojek online antri berdesak-desakan untuk mendapatkan bantuan paket sembako di area pintu masuk stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Namanya orang kecil pak ya, mau aja lah namanya dapat sembako, apalagi keadaan begini kan, mau aja nganti. Emang nggak dapat bantuan sebelumnya? Jadi belum. Karena menimbulkan kerumunan, pembagian paket sembako itu akhirnya dihentikan. Nantinya selain paket sembako, rencananya bantuan berupa ikan segar juga akan kembali disalurkan ke warga. Tim Liputan CNN Indonesia.